Beginilah kondisi supermarket yang ada di kota Bojonegoro, Jawa Timur. Sejak memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, pusat perbelanjaan tak pernah sepi dari pengunjung. Setiap hari diperkirakan ada ribuan warga yang berkunjung dan mengabaikan physical distancing demi berbelanja sejumlah kebutuhan Lebaran. Pemilik supermarket diduga melanggar peraturan Bupati Nomor 360 tahun 2020 yang menyatakan bahwa supermarket atau swalayan harus membatasi maksimal 40 orang pengunjung di dalamnya.